Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyfi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis pada pagi ini yang saya hormati tuan rumah pengerusi surau Tuan Ishak Maisa, yang saya hormati pengerusi Yayasan Prihatin Titiwangsa Tuan Haji IR Ismail Abdul Rahman, yang saya hormati ibu-ibu dan bapa-bapa yang hadir pada pagi ini, yang kita semua sayangi, anak-anak sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Selamat bercuti ya. Jadi kita mulakan program cuti sekolah seminggu kita ini dengan program bengkel smart solat yang sangat-sangat insya-Allah berfaedah untuk kita semua. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih jazakallahu khairan kathiran kepada pihak tuan rumah Surau Al-Falah PPR Hilan Ampang ini yang sudi menyediakan ruang untuk kita bekerjasama dalam mengajukan program smart solat selama 2 hari di sini insya-Allah. Hari pertama ini kita akan anak-anak akan didedahkan dengan latihan teori dan amali khusus untuk bersuci dari segi wuduknya, tayamumnya, mandi wajib dan sebagainya. InsyaAllah esok kita akan beri penekanan khusus untuk teori dan amali praktikal tentang solat kita. Sebab kita semua tahu ini adalah perkara yang paling asas sekali. Kita baca setiap kali solat inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Janji kita, aku janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali kita bersolat. Sesungguhnya solat aku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Maknanya solat ini suatu yang sangat asas. Sehingga kan disebut tuan-tuan yang saya hormati, adik-adik sekalian, di akhirat kelak perkara pertama yang akan ditanya, ya amalan kamu ialah solat kamu. Baik solat, maka insya-Allah amalan-amalan kita yang lain, sedekah kita, buat baik dengan ibu bapa dan sebagainya akan dinilai. Rosaknya solat, maka buruklah yang lainnya. Sebab itu kita mengambil kesempatan cuti sekolah ini untuk bersama dengan anak-anak kita dalam program percuma ini. Tuan-tuan, mana nak dapat lagi? Kalau di luar tempat-tempat konsultan yang biasa, saya ingat paling-paling kurang mungkin RM50 lah seorang 2 hari dengan makan 3 kali sehari dan sebagainya. Dengan pengisian yang insya-Allah sangat-sangat manfaat ini, inilah peluang dan yang kita tawarkan, kita berikan kepada penduduk-penduduk di sekitar PPR Hilan Ampang ini. Saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada surau kerana surau bersedia sponsor ataupun menyumbang dari sudut makanan dan sebagainya, persiapan dan logistik dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan ini sebagai amal jariah kita yang akan diberikan timbangan amalan yang berat insya-Allah di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, saya sendiri, kita melihat situasi hari ini, para ibu dan bapa-bapa, sangat-sangat menyedihkan anak-anak kita. Baru-baru ni tuan-tuan, Datuk Osman Mustafa Pengarah JAKIM sebut daripada 6,000 lebih, 6,779 pelajar PMR. Pelajar PMR ni tingkatan 3, 15 tahun. Dah akhir balik belaka dah. Yang depan-depan kita ni mungkin sekolah rendah lagi. Pelajar PMR yang gagal subjek agama baru-baru ni, tuan-tuan, daripada 6,779 itu, 1,600 orang tak tahu mengucap. Masya Allah. Tak tahu mengucap. Belum lagi kita cuba dia solat, belum lagi kita cuba dia ambil wuduk, belum lagi kita test Fatihah dia. Tak tahu mengucap asyhadu alla ilaha illallah tu pun tak boleh mengucap. Pelajar umur 15 tahun yang ambil perusahaan PMR yang gagal baru-baru ni, daripada 6,000 lebih, 1,600, 1,500 orang tak tahu rukun Islam. Tuan-tuan bayangkan, mengucap, solat, zakat, tak tahu. 1,900 orang lebih tak tahu rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul dan sebagainya. Ini anak-anak kita yang dah akhir balik 15 tahun. Kalau dia tak boleh nak mengucap, macam mana dia nak solat? Sedangkan kita dalam tahiyat kita, kita baca, mengucap dan sebagainya. Tuan-tuan, inilah senario hari ini. Sebab itu kami di Yayasan Prihatin Titiwangsa, atas kapasiti misi kami, dua perkara penting. Yayasan Prihatin Titiwangsa ini NGO yang bergerak aktif di sekitar Titiwangsa. Dua
misi utama kita ialah dari sudut kebajikan dan pendidikan. Kita telah pun menggariskan program pendidikan kita untuk anak-anak di sekitar Tuangsa ini ada 3 program kita yang utama setiap tahun. Program rutin kita. Macam mana jadi pun kita akan laksanakan. Pertama, program kita Kem Anak Soleh. Kita biasa buat 3 hari 2 malam di masa cuti panjang. Biasanya bulan 12. Kita keluar di Ulu Langat dan sebagainya, duduk resort dan sebagainya, 3 hari 2 malam. Itu memang tiap tahun kita buat, tapi cuti panjang bulan 12. Yang kedua, cuti pertengahan macam ni, cuti seminggu, bulan 5 mungkin cuti 2 minggu. Yang tu kita buat pengisian begini di tempat-tempat sekitar Titi Wangsa, di PPA, di kampung, lepas ni kita akan buat di kampung baru, kemudian di Keramat dan sebagainya. Di sekitar kawasan-kawasan penduduk ini, kita akan buat program sebegini 2 hari tak bermalam. Jadi mudah. Jadi rumah dia dekat, dia habis program petang lepas asar boleh naik atas. Besok pagi datang balik. Jadi mudah untuk semua. Penganjur pun mudah, anak-anak kita mudah. Dan yang ketiga, program back to school kita akan tetap kita kekalkan setiap hujung tahun sebelum menghadapi persekolahan baru. InsyaAllah tuan-tuan, kami NGO ni maklumlah NGO tidak ada sumbangan yang tetap daripada mana-mana pihak. Jadi inilah kita cuba dapatkan penaja dan sebagainya. Dengan yang ada ni kita bergerak dan insyaAllah kita dapat menjalankan program ini demi kebaikan anak-anak kita semua. Mudah-mudahan kerjasama yang erat ini di antara Yayasan Berhati Titi Wangsa dan pihak surau dan semua tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang hadir hari ini, insyaAllah akan diberikan ganjaran yang besar nanti. InsyaAllah kita doakan semoga program kita berjalan dengan lancar dan matlamat kita di akhir nanti, anak-anak kita dah mahir dah wuduknya, dah mahir dah bersucinya, dah mahir dah solatnya dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi asas penting untuk anak-anak kita dalam menghadapi situasi yang sangat kronik pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat dipermudahkan segala urusan kita dan program kita berjaya insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.